perjanjian tu tidak dipegang. Saya ingin tanya, dalam 2 tahun Perikatan Nasional perintah, mengapa perjanjian tu tidak dikemas kini dan kekal juga zalim masa tu kepada rakyat Terengganu? Mengapa tidak ada 5% royalti kepada kerajaan Terengganu masa itu? Begini, sebenarnya kami banyak nak urus, urus macam-macam. Masa kami mengantar dulu, hengga banyak sangat, duduk kacau. Nak jatuhkan kerajaan, masa mana nak baca perjanjian ini? Kami terpaksalah tahan perjanjian, pertahankan kerajaan, terpaksa berapa kali tukar Perdana Menteri. Berapa kali tukar Perdana Menteri. Belah kami ni banyak layak di Perdana Menteri. Larut boleh, Paguh boleh, Arah boleh. Belah sana seorang dia nak jadi Perdana Menteri. Belah ni banyak. Kalau ada benda, ada belah sini. Yang sana datang sini, boleh boleh banyak di Perdana Menteri, calon Perdana Menteri. Itu mudah saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.